Pemirsa Surabaya TV yang diberkati Tuhan dimanapun berada, sebelum saya akan menutup, saya akan ada dua ayat. Sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil. Yang pertama, saya ambil di dalam Lukas 1 ayat 37. Dikatakan ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak orang berpikir, manusia berpikir, kalau bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin. Tapi kalau saya katakan, saya David, bagi David tidak ada mustahil. Apa saya percaya? Apa saudara percaya? Atau saya katakan, kalau bagi Bapak Johnson, itu tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa. Apa saudara percaya? Bagi Bapak Benny, apakah tidak ada mustahil? Apa saudara percaya? Atau bagi Bapak Samuel, saya katakan, bagi Samuel tidak ada satu barang yang mustahil. Apa saudara percaya? Banyak orang katakan, Pak, saya tidak percaya. Kalau bagi Tuhan itu tidak percaya. Tapi saya menemukan satu ayat di dalam firman Tuhan. Yang dikatakan dia diambil dari kitab Markus 9 ayat 23. Yang katanya ini, yang bicara ini adalah Yesus sendiri. Jawab Yesus, katamu, dan engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi manusia, bagi orang yang percaya pada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sebab itu, ketika saya katakan ini, saya sudah katakan, tidak ada yang mustahil bagi saya. Semuanya bisa jika doa saya selaras dengan kehendak Tuhan. Bagi Pak Johnson, bagi Pak Samuel, bagi Pak Benny, juga tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tak mungkin. Semuanya pasti bisa. Juga pada siang ini, bagi pemirsa Surabaya TV, dimanapun engkau berada, percayalah. Bagi saudara, bagi engkau, engkau adalah pemilik arah, engkau adalah biji mata Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Tidak ada satu bayangan yang tak mungkin bagi engkau. Yang sakit pada siang ini bisa disembuhkan. Yang susah akan dihiburkan. Yang terbelit dengan utang piutang, dengan ekonomi, dengan kebutuhan. Saya percaya semuanya akan mungkin. Sebab itu ada suatu ragu. Dikatakan, tuh yakin pada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa. Saya percaya. Mari kita teman-teman saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat kau berfirman, ini tak buat nopet dah. Saat kau bertindak, hidupmu hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, saudaraku yang kekasih Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan. Firman Tuhan sudah diberitakan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika pada saat ini, pada siang ini, pada pertemuan saat ini, engkau sedang sakit, engkau susah, engkau tidak ada satu harapan, angkat tanganmu. Taruh tangan dirimu di tempat yang engkau sakit. Kalau engkau butuh terbelit dengan masalah utang piutang, masalah keuangan,
taruh tangan kirimu di bab sekusatumu, di dompet-dompetmu, taruh di dompetmu. Tuhan bisa menjawab engkau. Tuhan bisa menolong engkau. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada satu yang tak mungkin. Tuhan bisa mungkin. Taruh tanganmu, angkat tanganmu, taruh di tempat yang kau butuhkan saat ini, yang kau butuhkan masa ini. Saya akan berdoa untuk saudara. Dan dipulihkannya. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus, hamba percaya Tuhan untuk pemirsa Surabaya TV dimanapun dia berada saat ini. Jika ada yang sakit pada siang ini, jika pada ini semua pemirsa mengangkat tangan, berarti menyala. Ketika dia menyala, angkat tangan, engkau di surga akan turun tangan untuk menjawab. Kami berdoa Tuhan, yang sakit pada siang ini, pada saat ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oleh biur dan darah Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Yang susah, yang tepi dengan masalah, dengan apapun, di dalam nama Yesus, engkau dan memberikan jawaban, solusi, jawab tengah buat kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Apapun masalahmu pada saat ini, apapun problemmu saat ini, kami percaya Tuhan, tidak ada yang barang yang mustahil, tidak ada barang yang tak mungkin, semuanya bisa mungkin, bisa mungkin. Terima kasih Bapa kami di surga, hamba berdoa pada pagi siang ini Tuhan, pada saat pertemuan ini Tuhan, engkau sudah menjawab doa setiap anak-anakmu, semua pemirsa Surabaya TV yang hari ini berdoa, semuanya doanya dikabulkan, doanya dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk negara kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Pembantu Menteri, semuanya diberkati Tuhan. Sampai kota kami Surabaya, keamanan, kesejahteraan kota kami pun diberkati oleh Tuhan. Kami berada di Hotel Ayora Larissa di Jalan Rinden, Surabaya. Hotel ini pun diberkati Tuhan. Amen. Yes. Berkati juga Tuhan untuk acara penyejuk hati di Surabaya TV ini. Engkau juga memberkati Surabaya TV ini. Amen. Jadi berkat yang luar biasa. Amen. Televisi, jadi televisi nasional. Televisi yang ditunggu-tunggu setiap orang. Karena di televisi ini ada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami diberkati. Kami diberikan. Amen. Di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku pemirsa Surabaya TV yang diberkati Tuhan. Kalau engkau sedang sakit, engkau minta didoakan, engkau dalam pergumulan, engkau doakan. Kami dari tim Blessing of Spirit. Bisa saudara menerima WA, telepon di pesawat 08-214-1-4 kali, 0-3 kali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.